Untuk DJ R2 Projects perform Dewor Audio Singosari Malang support Kofur 87 channel dan Dewor Audio channel. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengunboxing sedikit mereview amunisi baru guys ya. Amunisi baru dari SP Audio ya. Nah benar sekali, sesuai judul, sesuai thumbnail, kita akan mengunboxing mereview daripada mic dinamik ya. Ini amunisi untuk lift hajatan ataupun lift solawatan, kadroan, keleningan ngono kuwi ya. Nah, karena kemarin itu jumlah mic-nya itu masih sedikit dan sekarang langsung saya belikan buat menambahkan supaya genap menjadi 10 biji. Jadi mic dari SP Audio saat ini jumlahnya mic mic dinamik itu 10 biji guys. Jadi otomatis kalau sudah solawatan ya, hadroh itu minimal harus ada 10 biji untuk mic dinamiknya supaya untuk lift hadrohnya itu bisa semua itu mengcover ya, antara suara bass dan anu semuanya mengcover. Dan untuk perkabelan nanti juga akan sedikit saya review buat teman-teman yang ingin tentunya yang ingin nyimak ya, silahkan disimak karena semuanya itu harus disimak biar semuanya tahu guys. Oke, ini paketnya sudah datang, ini isinya adalah sebuah mic dinamik guys ya. Nah nanti apakah micnya, langsung saja guys kita unboxing. Oke, ini baru datang ya guys ya, langsung kita buka. Ini mic-nya isinya berapa? Saya lupa gitu ya. Kalau enggak 4 biji ya 5 4 biji guys ya. Karena kemarin sudah ada 6. Untuk lift solawatan itu kurang mengcover daripada semua instrumen ya. Jadi otomatis kita langsung belikan mic lagi ya, yang berbeda tipenya supaya kita bisa membedakan mic yang bagus untuk vokal yang mana, yang buat instrumen yang mana. Seperti itu ya teman-teman ya. Langsung saja kita unboxing. Nah, ini produknya dari Sur. Produknya dari Sur ya. Produk dari Sur SM58. 1 2 Ada 4 biji guys ternyata. 3 4. Nah, dengan tambahan mic ini kita itu kalau saat hajatan kecil-kecilan ya, walaupun soundnya itu tidak terlalu besar, tapi kita harus yang namanya melengkapi daripada alat-alat kita supaya bisa mengcover daripada semua instrumen guys. Oke, seperti ini ya. Langsung aja kita lihat. Kita coba unboxing satu dulu guys ya. Kita coba unboxing satu. Nah, ini dari produknya SM ya. Produknya Sur ya, ini tertulis Sur SM58. Nah, legendary vokal ya, mudah-mudahan ini buat vokal enak ya. Kita lihat. Nah, untuk kabel ini saya tidak gunakan guys ya, karena kurang super dengan mixer ya. Tidak bagus menurut saya, kabel seperti ini itu cepat rusak. Padahal ini ada tulisannya low noise ya. Ini adalah KW atau bukan yang bagus ya. Saya sudah merakit kemarin. Buat teman-teman yang belum melihat videonya tutorial perakitan kabel mic ke mixer, langsung aja cek video sebelumnya guys ya. Timbang gaik yang ngurgai dewe lho, lebih mantap anti noise ya. Kalau ini noise-nya pasti ada karena ini bawaan pabrik, itu kualitasnya dijamin di bawah rata-rata ya. Untuk mic-nya guys, kita hanya perlu ini. Kalau ini tidak perlu, kita buang tidak apa-apa ya. Nah, ini adalah mantap guys. Ini dari besi ya. Besi cor. Wah, masuk. Sip, mantap. Dari produknya ini lebih berat. Ya, lebih berat daripada mic yang pernah saya review ya. Ini dari Sur. Sur SM58. Oke, seperti ini. Coba kita buka. Spool mic-nya seperti apa, guys? Wow, mantap ya. Mantap sekali. Oke, ini mungkin ke depannya akan saya gunakan untuk menghandle daripada instrumen
buat vokal guys ya. Apakah kita bandingkan untuk video selanjutnya, kita akan membandingkan daripada mic yang saya punya ya. Mic yang saya punya akan kita bandingkan mana yang lebih bagus untuk instrumen, mana yang lebih bagus untuk vokal. Nanti akan ada video begitu ya mungkin. Oke, kita masukkan untuk kardusnya. Ini bisa dibuang atau dibakar ya, karena ini tidak penting untuk kabelnya. Kita coba unboxing lagi guys. Nah, ini mic yang kedua. Ini mereknya sama. Langsung kita buka. Wah, wow, mulus banget guys ya. Sangat mulus dari produknya Shure. Kita coba buka juga untuk spoolnya apakah sama. Oh, sama guys ya. Wih, mantap jiwa. Wih, joss. Oke, kita tutup kembali. Ini juga kita kembalikan saja, karena kabel itu menurut saya kalau untuk dicolokkan ke mixer untuk lift hajatan, jangan pakai kabel bawaan, itu tenaganya kurang gitu ya. Lanjut, ini mix selanjutnya kita langsung buka guys. Kita dapat dompet mic ya, supaya tidak tayangan ya. Ini lur, ini sudah anti air ya, jadi aman seperti ini. Dijamin ini joss, harganya murah guys ya, harganya murah. Saya beli dari online. Lanjut di selanjutnya, nanti kita akan bandingkan secara segi fisiknya dari produk yang pernah saya beli ya, juga dari produknya Shure ya, tetapi beda tipenya saja. Ini juga ada kabelnya, tidak digunakan kabelnya guys, kita buang tidak apa-apa. Jadi jumlah tambahan micnya itu ada 4 biji guys, seperti ini. Nah, dari produknya Shure SM58. Untuk materialnya dijamin sangat joss ya. Sekarang kita coba keluarkan ya untuk mic yang pernah saya beli dulu. Juga sama produknya dari Shure, untuk wadahnya seperti ini guys. Ini ya. Coba kita unboxing juga. Kita unboxing saja. Kalau yang ini tulisan dompetnya tidak ada tulisan Shure ya. Nah, ini dari Shure Beta 58, seperti ini guys. Perbandingannya seperti apa bang? Kalau menurut saya lebih berat yang SM58 ya daripada Beta 58. Nah, untuk tingginya sama seperti ini. Kalau yang Beta 58 ada celeretnya biru kayak karet, kalau ini tidak ada lur. Nah, seperti ini. Kita belum tahu enakan yang mana, mungkin kedepannya kita akan coba pakai dua mic ini ya. Kita coba gunakan untuk yang namanya perbandingan suaranya, enak mana untuk instrumen, enak mana untuk vokal. Seperti itu guys ya. Kita buka lagi guys. Ini selanjutnya sama guys, ini dari Beta 58A ya. Ini juga buat khusus ya guys ya. Ini juga dari produknya Shure. Ini mic Shure-nya ya. Shure SM57. Ini khusus saya gunakan untuk tak kendang ataupun kalau hadro itu dicalti guys ya. Ini sangat penting karena membutuhkan suara yang sangat landep, lancip, yang bling seperti itu guys ya. Oke, seperti ini untuk bentuk micnya. Selanjutnya kita buka lagi amunisinya. Ini juga sama Beta 58 guys, seperti ini. Nah, ini semua kabel dari bawaannya semua saya buang guys ya, saya bakar ya, karena ya tidak enak kalau dicolok ke mixer. Dan ini yang terakhir khusus buat bass ya. Kalau dangdutan ini digunakan untuk dut kendang, kalau digunakan hadroh ini digunakan untuk bass. Nah, seperti ini. Ini micnya kecil, walaupun kecil ini dijamin untuk resapan suaranya, pendengarannya dijamin joss ya. Seperti ini guys. Nah, ini sebenarnya ada sekelarnya, tapi saya isolasi supaya sekelarnya itu tetap posisi berada di on ya. Saya itu lebih suka mic yang tidak ada sekelarnya ya, daripada ada sekelarnya
Karena mic-mic seperti ini itu dikontrol dengan menggunakan yang namanya mixer. Jadi otomatis walaupun di mixer dimute, dia ya juga mati ya, seperti itu ya. Ini walaupun kecil, ini dijamin suaranya sangat mantap, digunakan untuk menangkap instrumen dut, instrumen bass ya. Ini nama mic-nya yaitu SR117 dari produknya BMA ya. Ini yang BMA sendiri semuanya dari produknya Shure. Ini kardusnya pun seperti ini guys, SR117 seperti itu. Oke, seperti itu guys. Oke, setelah saya genapi di sini untuk amunisi mic sudah genap menjadi 10 biji guys ya. 10 biji. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ini digunakan untuk khusus dut ya. Digunakan untuk bass walaupun kecil, ini penangkapan suaranya dijamin joss. Yang ini digunakan untuk tak ya, suara-suara yang landep-landep seperti itu ya. Seperti ini. Yang ini produk dari BMA lur, ini BMA original SR85000 ya, 8500 maksud saya. Dari produknya BMA. Seperti ini. Ini mungkin original ya. Dan untuk perkabelan juga sudah lengkap. Nah, seperti ini ya untuk spesifikasinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. Mantap sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari video kali ini ya. Nah, mungkin kedepannya kita akan membuat video tentang perbandingan suara dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari 10 mic ini. Mana yang cocok digunakan untuk suara vokal dan mana yang cocok digunakan untuk suara instrumen. Jadi seperti itu ya. Ditunggu aja untuk video selanjutnya. Kita akan lanjut di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.